Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran pada hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Sasi Raja dari Sekolah Kebangsaan Konven 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Cikgu berasa sangat gembira kerana dapat bertemu kembali dalam satu lagi pengajaran dan pembelajaran yang mantap dan hebat untuk murid-murid. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid hari ini? Harap-harap semuanya sihat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sihat. Murid-murid, hari ini cikgu hendak memperkenalkan seorang rakan baru iaitu Kumki yang bersedia untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral bersama-sama kamu. Murid-murid, hendak berkenalan? Kalau begitu, ini dia. Hai Kumki, apa khabar? Hai cikgu, saya khabar baik. Apa khabar cikgu? Cikgu sehat dan gembira kerana dapat berjumpa dengan semua anak murid saya yang hebat. Kumki, cuba kamu memperkenalkan diri kepada kawan-kawan kamu yang sedang menonton. Hai kawan-kawan, nama saya Kumki. Saya teringin sangat untuk mengikuti kelas pada hari ini. Baik murid-murid, semua dah bersedia? Hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengikuti satu lagi nilai baharu dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 4. Baik, pastikan murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku latihan dan pensel untuk menulis catatan dan nota sepanjang pembelajaran pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama menghayati satu lagi nilai pada hari ini. Kumki dah bersedia? Sudah, cikgu. Bagus. Murid-murid, sebelum meneruskan pembelajaran pada hari ini, Kumki hendak berkongsi pengalamannya yang berkaitan dengan topik hari ini. Cuba hayati. Kumki dah bersedia? Sudah, cikgu. Baik, teruskan. Baik, kawan-kawan. Pada hari ini, saya hendak menceritakan pengalaman saya bersama dengan kawan-kawan saya. Saya sudah pasti murid-murid. Sukakan? Nak dengar? Jom! Panasnya cuaca hari ini. Eh, siapa tu? Oh, Sang Rusa. Apa khabar, Sang Rusa? Hai, Kumki. Saya khabar baik. Apa khabar kamu? Saya pun khabar baik. Lama tak jumpa kamu. Saya lapar. Jom kita cari makanan. Jom, saya pun belum makan lagi. Eh, Sang Rusa, cuba lihat di sana. Wah, banyaknya buah rambutan. Jom, pokok rambutan itu kepunyaan jiran saya, Pak Beruang. Kita petik je lah, cepat-cepat. Pak Beruang pun tiada di rumah. Eh, tak baik tu. Kita tidak boleh mengambil tanpa meminta kebenaran daripada tuannya. Aduhai, tak apalah. Kita makan dahulu. Nanti saya beritahu Pak Beruang. Saya tak nak ikut, tak baik. Itu akan menjatuhkan maruah keluarga dalam kalangan jiran. Aduhai kamu ni, tak apa. Saya lapar. Saya nak panjat pokok ni. Sedapnya buah rambutan ni. Saya suka sangat. Alamak, anjing, anjing. Ah, eh, sakitnya. Tolong. Shoo. Kumki, sakit ke? Saya sakit. Anjing gigit tangan saya. Eh,
Eh, kenapa kamu menangis, Kumki? Tak, anjing Pak Beruang telah serang Kumki. Hujur saya ternampak kejadian itu. Terus alau anjing. Anjing itu patut dihukum Pak Beruang. Ish, ya ke? Saya hukum dia. Pak Beruang, sebenarnya Kumki yang membuat salah. Kumki memanjat pokok Pak Beruang itu untuk memetik buah-buah rambutan. Saya menghalang, tetapi masih degil. Sebab itulah anjing menggigit Kumki. Jangan hukum anjing itu, Pak Beruang. Minta maaf semua. Saya tidak akan mencuri lagi. Oh, begitu. Kumki, lain kali minta kebenaran sebelum membuat sesuatu walaupun jiran kamu sendiri. Baiklah, Pak Beruang. Kumki, dengar kata Pak Beruang itu. Saya pun minta maaflah Pak Beruang. Saya mengambil keputusan tanpa menyiasat perkara sebenar. Kita kena puji Sang Rusa. Kamu sungguh berani menceritakan hal yang benar dan dapat mengelakkan perselisihan faham. Ya, betul tu. Syabas, Sang Rusa. Berani kerana benar. Terima kasih Pak Beruang dan Pak Lembu. Murid-murid, itulah pengalaman saya. Ia sungguh memalukan dan saya insaf selepas kejadian itu. Baik, Kumki. Syabas, kamu telah mengakui kesalahan. Ucapkan tahniah kepada rakan kamu, Sang Rusa, yang bertindak berani kerana benar. Baik, murid-murid. Kita kembali ke sesi hari ini. Mengikut pengalaman Kumki tadi, bolehkah murid-murid meneka apakah nilai yang hendak kita belajar pada hari ini? Saya cikgu. Nilai keberanian. Ya, tepat sekali. Syabas Kumki dan murid-murid. Nilai keberanian. Apakah maksud nilai keberanian? Kumki, cuba beritahu cikgu apakah maksud nilai keberanian? Keberanian bermaksud kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Kata kunci bagi nilai ini adalah menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Bagus, Kumki. Jelas jawapan kamu tadi. Murid-murid, kalau terjumpa kata kunci ini dalam soalan, maka kemungkinan besar jawapannya adalah berkaitan dengan nilai keberanian. Kumki, cuba senaraikan tindakan berani yang kamu tahu. Cikgu, setahu saya, tindakan berani ialah bergaduh dengan jiran, membuli anak jiran, mengugut anak jiran dan... Kumki, salah itu. Itu bukan keberanian yang saya maksudkan. Berani kerana benar. Menegur jiran tanpa menyinggung perasaan mereka. Murid-murid pun akan fikir benda yang sama seperti Kumki. Tak apa, kita akan lihat tindakan-tindakan berani terhadap jiran dan cabarannya selepas ini. Murid-murid, sebelum kita mendalami topik pada hari ini, mari kita bersama-sama mengenali objektif pembelajaran pada hari ini. Hari ini, murid dapat menyatakan 3 contoh sikap berani terhadap jiran, menjelaskan 3 cabaran dihadapi ketika bertindak berani terhadap jiran, menyatakan 3 kepentingan bersikap berani terhadap jiran dan mengekspresikan 4 perasaan berkaitan dengan sikap berani terhadap jiran. Bagi memudahkan lagi pengajaran, murid-murid, sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 4 muka surat 74. Baik, murid-murid. Kita akan melihat 3 contoh sikap berani terhadap jiran kita. Hayo kita mulakan. Kumki, jom. Pertama sekali, murid-murid, sila hayati perbualan ini. Selepas tamat perbualan, cikgu akan bertanya beberapa soalan. Murid-murid, sila bersedia. David, jangan pukul kucing. Kita patut sayangi kucing. Azmil dan Peling, jangan masuk campur. Rumah saya kotor dan busuk kerana kucing ini berak merata-rata.
Janganlah marah. Biar kami selesaikan. Ini kucing siapa? Ini kucing liar. Oh, kucing liar. Patutlah jiran mengeluh tentang najis kucing bersepat di kawasan kejiranan kita. Azmil, bolehkah kamu bela kucing ni? Rumah saya ada banyak kucing. Tidak boleh. Ibu saya alah terhadap bulu kucing. Saya cadangkan kita ke rumah Dr. Tan untuk meminta bantuannya. Beliau ialah seorang doktor veterina. Baiklah, saya setuju. Ambillah kucing ini. Kami gembira kerana kamu menerima teguran dan cadangan kami. Baik, murid-murid. Soalannya sebegini. Adakah tindakan Azmil dan Peiling menunjukkan sikap keberanian mereka? Kumki, cuba menjawab. Ya, cikgu. Azmil dan Peiling berani menegur kesilapan jiran, berani bercakap benar dan berani membuat keputusan demi kesejahteraan bersama. Ya, betul. Tepat sekali jawapan kamu. Saya berharap murid-murid pun memberi jawapan yang betul tadi. Maka, contoh sikap berani yang pertama ialah berani menegur perbuatan jiran apabila melakukan kesalahan. Salah tetap salah. Walaupun jiran jika mereka melakukan kesalahan, kita patut menegur mereka dengan cara yang betul. Sikap sebegini akan mengekalkan kesejahteraan kepada kejiranan. Baik. Sebelum kita ke cara kedua, sila hayati perbualan yang kedua. Kumki, jom. Baik, cikgu. Yeay, esok cuti sekolah. Bolehlah saya pergi ke kafe cyber. Eh, itu jiran saya. Patutkah saya menasihatinya? Abang Omar, hendak ke mana tu? Kafe cyber ke? Pengunjung di bawah umur 12 tahun boleh mengunjungi kafe cyber bersama ibu bapa atau penjaga sahaja. Hei kamu ni, saya hendak masuk. Jangan halang saya. Siap kamu kalau beritahu siapa-siapa. Makcik, Abang Omar sekarang berada dalam kafe cyber dengan kawan-kawannya. Saya halang, tetapi Abang Omar tak nak dengar. Eh, betul ke? Saya akan marah dia nanti. Terima kasih, Zul. Kamu seorang yang berani dan menyuarakan perkara yang difikirkan dengan betul. Omar, kamu melepak dengan kawan-kawan di dalam kafe cyber. Berani kamu? Bukankah kanak-kanak bawah berumur dilarang masuk ke kafe cyber? Kenapa tak minta kebenaran dari saya? Nasib baik Zul jumpa kamu dan beritahu hal sebenar. Kamu pula mengugut dia. Minta maaf dengan dia, Omar. Baik, Ibu. Zul, maafkan saya kerana mengugut kamu. Baik, murid-murid. Apakah sikap yang ditonjolkan oleh Zul dalam perbualan tadi? Kumki, apa pandangan kamu? Cikgu, saya suka dengan tindakan Zul tadi. Dia berani menyuarakan sesuatu perkara atau benda yang difikirkan dengan betul. Berani kerana benar, cikgu. Hebat, Kumki. Saya berharap jawapan murid-murid pun sama seperti Kumki. Syabas semua. Maka, contoh sikap berani yang kedua ialah menyuarakan sesuatu perkara atau benda yang difikirkan dengan betul. Jika tidak terserempah dengan perbuatan jiran yang tidak elok, kita patut menyuarakan demi kesejahteraan semua. Pernahkah murid-murid bertindas sebegitu? Oh, pernah. Hebat murid-murid saya. Baik. Sebelum kita ke cara ketiga, sila hayati perbualan yang ketiga. Kumki, jom. Baik, cikgu. Aduh, makin hari makin banyak kes pembuangan sampah di tempat kita. Siapakah yang membuat sebegini sehingga tidak mempedulikan orang lain? Sedihnya. Eh, siapa itu? Alicia? Hah? Dia membuang sampah dari tingkat atas? Yish. Dia salah seorang penyebab kekotoran tempat kita ini. Saya perlu menegur Alicia ini. Alicia? Oh, Alicia. Eh, siapa tu? Oh, Kamal. Ya, Kamal. Kenapa? Alicia, kenapa kamu membuang sampah dari tingkat atas? Perbuatan kamu mengotorkan tempat tinggal kita.
dan mengancam keselamatan jiran kita. Biarlah, Kamal. Di sini ada pekerja yang mengutip sampah. Lagipun, jiran lain-lain juga berbuat begitu. Alicia, tak patut kamu bercakap sebegini. Tak baik. Kita tak patut mengotorkan kawasan perumahan. Ia akan mengundang penyakit nanti. Kita yang akan terkena dengan pelbagai penyakit jika kita tidak mengamalkan kebersihan di tempat tinggal kita. Adakah kita pun perlu mengikut dengan segelintir jiran yang tidak bertanggungjawab atas kebersihan tempat kita? Cuba fikir, Alicia. Saya berharap kamu tidak akan mengulangi perbuatan ini. Maafkan saya, Kamal. Saya tidak patut berbuat begini. Selepas ini, saya pun akan menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Jika saya ternampak orang membuang sampah, saya akan menasihati mereka. Ya, memang betul. Baik, murid-murid. Mengapakah Kamal menegur perbuatan Alicia? Kumki, ada jawapan? Bagaimana dengan murid-murid? Apa pandangan murid-murid? Saya cikgu. Saya nak cuba. Kamal berani mempertahankan pandangan dan idea. Dia cuba menyampaikan pandangan atau idea yang bernas kepada jiran tanpa takut. Kamal seorang yang berani, cikgu. Ya, Kumki. Betul kamu. Tindakan Kamal tadi jelas menunjukkan dia adalah seorang yang berani. Maka, contoh sikap berani yang ketiga ialah berani mempertahankan pandangan dan idea. Jika pandangan atau idea kita bernas dan rasional, kita tidak perlu takut dengan sesiapa. Pernahkah murid-murid bertindak sebegini? Oh, pernah. Hebat kamu. Kamu semua berani kerana benar. Tahniah. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Baik, murid-murid. Bagaimanakah setakat ini? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Apakah tiga contoh sikap berani terhadap jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Kumki, boleh beri jawapan? Boleh, cikgu. Murid-murid, sila mengikut dengan saya, ya? Pertama, berani menegur perbuatan jiran apabila melakukan kesalahan. Kedua, berani mempertahankan pandangan atau idea. Ketiga, menyuarakan sesuatu perkara atau benda yang difikirkan dengan betul. Pandai, Kumki. Seterusnya, jom kita melihat apakah cabaran yang akan dihadapi dan kepentingan bersikap berani ketika bertindak berani terhadap jiran. Kita akan melihat cabaran dan kepentingan sekali, ya. Sila tumpukan perhatian. Boleh, murid-murid? Kumki, sudah bersedia? Sudah, cikgu. Kumki, kita akan melihat cabaran-cabaran yang dihadapi dan kepentingan bersikap berani dalam situasi-situasi yang telah kita bincangkan tadi. Cuba mengimbas kembali situasi pertama. Murid-murid, cuba perhatikan semula situasi ini. Situasi satu, Azmil dan Peiling ternampak David sedang memukul seekor kucing liar yang menimbulkan masalah kepada jiran. Azmil dan Peiling menyelamatkan kucing itu daripada dipukul dan menegur David dengan cara yang baik. Mereka seterusnya membuat keputusan untuk menghantar kucing itu ke doktor veterinar. Terima kasih, Kumki. Baik, murid-murid. Apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh Azmil dan Peiling? Cikgu, boleh saya cuba? Baik, Kumki. Cuba jawab. Kemungkinan besar, David tidak akan menegur Azmil dan Peiling selepas kejadian ini. Betul tak, cikgu? Ya, betul, Kumki. Tepat. Murid-murid, betul kata Kumki tadi. Cabaran pertama ialah berlakunya pertelingkahan atau pergaduhan antara jiran. Tetapi, dalam situasi tadi, David telah bersetuju dengan pendapat Azmil dan Peiling. Bukan semua jiran akan bertindak seperti mereka, kan?
Tetapi kita masih berpegang kepada prinsip berani kerana benar. Walaupun ada cabaran, kita patut menegur jiran jika membuat kesalahan demi kesejahteraan bersama. Baik, apakah kepentingan bersikap berani dalam situasi tadi? Perlukah Azmil dan Peiling bersikap begitu? Ya, tepat jawapan kamu. Semua, untuk mengeratkan hubungan sesama jiran. Orang yang bersikap berani kerana benar akan disukai oleh semua dan ia akan membantu menjadikan hubungan lebih mesra sesama jiran. Faham tak? Maka, cabaran pertama ialah berlakunya pertelingkahan atau pergaduhan antara jiran dan kepentingan pertama adalah mengeratkan hubungan sesama jiran. Baik, ada tak lagi cabaran yang kita akan menghadapi, Kumki? Ada, cikgu. Boleh tak saya kongsikan dengan kawan-kawan saya, cikgu? Boleh, Kumki. Teruskan. Jangan lupa menunjukkan situasi yang kedua tadi, ya? Baik, cikgu. Murid-murid, kita melihat situasi dahulu. Zul menegur perbuatan Omar yang telah melepak dalam kafe cyber tanpa pengetahuan ibu. Omar telah mengugut Zul supaya tidak memberitahu kepada ibunya. Zul bertindak berani lalu memberitahu perkara sebenar kepada ibunya. Selepas dimarahi oleh ibunya, Omar mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Zul. Itulah yang berlaku dalam situasi kedua tadi, kan? Baik, apakah cabaran yang akan dihadapi oleh Zul? Ya, betul. Cabaran yang kedua ialah wujudnya perselisihan faham antara satu sama lain. Kemungkinan besar, Omar akan tidak bercakap lagi dengan Zul. Hubungan mereka akan menjadi tidak begitu rapat selepas kejadian ini. Tetapi, perlukah Zul mengambil kira perkara-perkara ini sebelum menegur perbuatan Omar? Tidak. Salah tetap salah, walaupun orang yang kita kenal. Kita mesti bertindak berani menegur kesalahan demi kesejahteraan bersama. Faham tak, murid-murid? Seterusnya, tindakan Zul akan mewujudkan sikap hormat-menghormati dan tolak ansur sesama jiran. Ibu Omar telah memuji tindakan Zul tadi, kan? Ini akan mewujudkan rasa hormat atas Zul selepas kejadian ini. Murid-murid, pastikan tindakan kita mesti membawa kebaikan kepada semua. Murid-murid, ada pengalaman macam ni? Ada? Bagus semua. Terus kekalkan sikap berani kamu. Baik, murid-murid. Seterusnya, kita melihat cabaran yang ketiga akan dihadapi ketika bertindak berani. Murid-murid, apakah cabaran yang bakal dihadapi oleh Kamal? Adakah perhubungan antara Kamal dan Alicia tetap sama? Kumki, apa pandangan kamu? Cikgu, saya berasa hubungan antara Kamal dan Alicia semakin renggang dan bermasam muka. Betul, Kumki. Jika Alicia tidak menerima teguran yang diberi oleh Kamal, memang inilah akan terjadi. Hubungan akan menjadi tidak mesra lagi jika kita menegur perbuatan jiran yang tidak betul. Ingat ya, murid-murid, salah tetap salah. Berani kerana benar. Baik, jom kita melihat apakah kepentingan Kamal bersikap berani dalam situasi tadi. Kumki, nak cuba? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Ha, silakan, Kumki. Tindakan Kamal tadi akan memupuk perpaduan dan persefahaman antara jiran-jiran. Ya, betul. Tepat sekali, Kumki. Jika Alicia mengikut teguran Kamal tadi, maka kawasan kejiranan mereka akan menjadi lebih bersih. Tiada kekotoran akan berlaku jika semua bertindak seperti Kamal. Semua akan berhidup dengan aman dan harmoni. Cuba fikir,
apakah akan berlaku jika Kamal tidak menegur tindakan Alicia tadi? Ha, semua membuang sampah merata-rata dan ini akan mewujudkan persekitaran yang tidak senonoh dan akan membawa banyak penyakit. Jadi, kita perlu bertindak berani untuk mengelakkan perkara-perkara yang membawa keburukan. Cikgu, ini kawan saya, Sang Rusa. Kawan baik saya dan sentiasa menasihati saya jika saya membuat salah. Dia yang bertindak berani dalam cerita saya awal tadi. Oh ya, hai Sang Rusa. Tahniah dan syabas Sang Rusa. Kamu bertindak berani menegur Kumki dan beritahu al sebenar dengan Pak Beruang. Syabas, syabas. Semua murid pasti akan gembira dan akan cuba bertindak berani seperti kamu. Terima kasih, cikgu. Hai murid-murid. Sila pastikan kamu bertindak berani jika perbuatan itu mendatangkan keburukan kepada jiran kita. Sang Rusa, apakah perasaan kamu apabila kamu bertindak berani? Saya berasa sangat puas hati dan bangga, cikgu, kerana perbuatan saya mendatangkan kebaikan kepada semua. Bagus. Syabas, Sang Rusa. Kumki dan murid-murid, sila mencontohi Sang Rusa kita. Boleh tak? Hebat murid-murid saya. Baik, murid-murid. Semua sudah bersedia dengan pensel dan buku tulis? Sekarang, masa untuk uji minda. Soalan uji minda. Jom kita menjawab soalan aneka pilihan. Murid perlu memilih jawapan yang paling tepat. Jom kita mula. Soalan 1. Apakah yang akan kamu lakukan jika ternampak anak jiran kamu membuang sampah di halaman jiran lain? A. Tidak mempedulikannya. B. Menegur budak tersebut. C. Menggelengkan kepala. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah B. Menegur budak tersebut. Soalan 2. Apakah yang akan kamu melakukan jika ternampak rumah jiran terbakar? A. Tidak mempedulikannya. B. Mengambil gambar. C. Memberitahu ibu bapa atau jiran lain dan menghubungi bomba. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Memberitahu ibu bapa atau jiran lain dan menghubungi bomba. Soalan 3. Apakah yang akan kamu melakukan jika ternampak seorang jiran sedang merosakkan barang dalam taman permainan? A. Tidak mempedulikannya. B. Menegur jiran tersebut. C. Turut membantu jiran tersebut. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah B. Menegur jiran tersebut. Syabas, murid-murid. Semua jawapan kamu betul dan tepat. Tepuk untuk diri kamu sendiri. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua anak murid tahun 4 dan kepada Kungki yang sudi bersama cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid. Jumpa lagi, murid-murid. Jumpa lagi, Kungki. Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi, kawan-kawan. Bye, murid-murid. Berani kerana benar, takut kerana salah. Jumpa lagi. Sekian terima kasih. Selamat maju jaya.